Oke, di sini baru saja datang satu trailer untuk material pedok. Ya, sedang dilakukan penurunan. Ya, sedangkan yang dua parkir di belakang masih belum dilakukan. Ini juga termasuk yang baru datang. Artinya siang ini tiga trailer sudah berdatangan lagi untuk material pedok modular. Mantap. Ya, satu alat forklift akan menurunkan material pedok yang baru saja datang. Ya, di sini satu alat crane sudah bersiap-siap juga untuk menurunkan dan mengangkat material pedok untuk selanjutnya diletakkan pada lantai pedok dan akan segera dilakukan perakitan. Dan kita akan pantau kawan-kawan sampai siang hari ini hasil perakitan dari material pedok modular sirkuit Mandalika. Oke, kawan-kawan, ikuti terus video ini dan seperti biasa yang baru bergabung jangan lupa subscribe dulu untuk mendukung supaya sama-sama kita dapat memantau progres pembangunan sirkuit Mandalika dan bypass Mandalika. Mantap ya, ini adalah material yang akan segera dipindahkan di sebelah kiri. Di area pedok sudah menumpuk untuk bahan tiang untuk selanjutnya dirakit. Dan kita akan melihat lebih detail proses pemasangan dari tiang dan dinding. Ya, inilah hasilnya sampai pada siang hari ini. Ya, lumayan gercep. Pada hasil kemarin belum dilakukan pemasangan atap untuk lantai 2, sekarang sudah 1-2, sekitar 2 ruangan sudah tertutup penuh. Ya, di sisi sebelah barat di sini untuk lantai 2 semua tiang di sebelah kiri sudah berdiri seluruhnya dan tinggal dipasangkan atap. Sampai hari ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ruang sudah terbentuk. Tinggal dilengkapi dengan pemasangan dinding dan atap kawan-kawan. Mantap. Thank you.
ini adalah penampakan di sebelah barat untuk pedok modular sirkuit Mandalika. Ya, semakin memanjang ke timur, apalagi sampai nanti sore, mungkin satu ruang akan terbentuk juga di sebelah timur. Dan bisa jadi juga akan berjalan ke arah barat. Dan kita akan pantau sampai nanti sore. Ya, ini adalah material yang kemarin dan belum diangkut di tempat perakitan atau lantai pedok di sini. Ya, untuk material tiang sudah berjejer menumpuk sampai menjelang gedung risk control. Ini artinya perakitan akan berjalan ke arah barat dan berjalan ke timur. Ya, material ini masih di area parkir. Ya, pada titik ini tinggal dipasangkan dinding, selanjutnya perakitan atap. Dan total dari 8 ruangan akan segera terbentuk di sini. Dan akan berjalan ke arah barat dan timur. Oke, ini adalah trailer yang baru saja diturunkan muatannya dan tinggal sedikit lagi di depan. Bagian belakang sudah habis diturunkan.